itulah time isteri akan berada dalam keadaan yang emosi dia sangat kacau. Sebab pertama dalam nak kena urus anak. Sebelum ni pun nak memandikan anak, menyusukan. Pasal susu pun dia ada isu dia sendiri. Nak masak lagi. Semua benda-benda ni adalah menyebabkan kemungkinan dalam rumah tangga tu sendiri ada isu lagi. Jadi itulah datangnya dengan bantuan Pantang Plus. Berpantang dalam keadaan yang salah sebelum ni. Ada yang berpantang sebab ikut cakap-cakap orang kampung. Ada yang berpantang dalam keadaan emosi yang tak best, rasa tertekan. Tapi alhamdulillah, this time untuk third baby saya rasa sangat-sangat best sebab berpantang dengan Pantang Plus. Husband saya pun cakap saya nampak cantik, nampak ceria, and alhamdulillah Pantang Plus, you're really amazing. Buat my life sangat best, buat susu saya meriah. Terima kasih sebab jaga saya time tengah pantang.